أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه اللهم إنا نسألك خير هذا العام فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر هذا العام وشر ما بعده اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار kepada yang saya hormati Nayok Oboto Kawasaku Kien yang merupakan sahabat saya waktu kita duk bunga dulu lagi nah kecil-kecil lagi Masya Allah ahli jawatan kuasa yang menjayakan majlis pada malam ini pemimpin kampung asatidah ibu bapa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat pemuda dan pemudi anak-anak yang dirahmati Allah sekalian أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله kita baru apa dia selesai hari Jumaat nah hari ini yang merupakan Jumaat pertama bagi tahun baru 1440 Hijrah minggu yang pertama bulan yang pertama seperti mana yang kita tahu kita berdoa semoga dengan berakhirnya tahun dulu 1439 dulu dia akan berakhirnya segala susah payah berakhirnya segala kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh umat Islam dia akan menjadi insya-Allah akan menjadi tahun yang terakhir nah bagi segala resah dan gelisah yang dialami oleh umat Islam di seluruh dunia dan ianya akan mendatang ataupun menjadi satu petanda kebaikan mari kepada umat Islam pada tahun ini kemuliaan kemenangan pembukaan izzah saksi orang Islam ini insyaAllah kita berdoa semoga datangnya bermulanya pada tahun ini insyaAllah dah kita berdoa semua tahun baru sebenarnya tak ada dalam tak ada waris nah doa mari duduk royak kata doa gapo tahun baru ni kita kena berdoa ni ada banyak duduk tanya ustaz melalui Facebook pada ustaz ada doa tertentu ke nah kita nak baca ni sempena tahun baru saya pun jawab kata tak ada Nah, doa khas untuk tahun baru ni tak ada. Cuma kita boleh doa apa saja yang mendatangkan kebaikan kepada kita sama ada di dunia dan di akhirat. Kita boleh doa semua. Tiap-tiap saat, tiap-tiap hari kita doa, tiap masa dan ketika kita selalu berdoa. Sebab apa boleh saya berani kata tidak ada doa khusus untuk tahun baru? Sebab tahun baru dalam Islam ni masa Nabi tak ada tahun baru. Jadi Nabi tak tahu nak doa lagu mana tahun baru. Raksisanah kepala tahun pimai
Nabi tak ada. Pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa belum pada tu lagi, orang-orang Islam pada masa tu dia tak ada pergi duduk ambil perhatian ataupun dengan bahasa kita juga bergaduh lah, tak ada bergaduh. Nah, dengan tahun tak, tak ada. Terutamanya orang Arab pada masa tu, orang Quraisy pada masa tu dia tak ada tahun. Tak ada mula. Lepas tu dia nak ambil kira lagu mana? Ambil kira tahun hari berlaku hak besar-besar lah. Tentera bergajah. Ha, tu dia dia kira. Ataupun bawa Nabi mari tu, hak bagi orang berime dia mula kira kata, dua tahun sebelum kebangkitan, lima tahun setelah Nabi diutuskan, tu ba'dal ba'sah ataupun qablal ba'sah tu ada mai dua perhitungnya. Jadi tahun baru bila ditentukan oleh umat Islam? Itu kipas. Panas sikit tak apa? Allah, Allah kipah. Malam jadi Allah kipah. InsyaAllah. Jazakallah khair. Masa panas juga tapi apa dia? Bunga kipah jadi tak boleh kecek. Batuk. InsyaAllah. Jadi masa Sayyidina Umar baru ada tahun hijrah, satu hijrah kan? Kita dengar sejarah belakodah ni. Nah, dengan sejarah. Jadi setelah daripada Sayyidina Umar mesyuarat sama-sama dia ni, kita nak ambil gapo ni. Apa dia sempena dengan tahun baru Islam. Karena demo-demo lain, bangsa lain, umat lain tu ada. Demo dia buat perhitung dengan dengan tahun baru. Tapi kita umat kita ni gapo. Maka hasil keputusannya, nah kita kena ambil apa dia tahun Rasulullah SAW berhijrah. Itu dia. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah pada tahun 13 hijrah. Jadi mula situ 13 hijrah, maknanya lepas pada Nabi hijrah 13 tahun. Jadi maknanya sepanjang umur Nabi ini, Nabi tak ada nak berdoa sebab dia tak ada tahun baru lagi. Tak ada doa ni. Lepas tu Nabi pun tak biasa ajar. Nah, tak biasa ajar. Sebab tu saya nak peringatkan di sini, doa khusus untuk tahun baru tu Nabi tak biasa ajar. Cuma boleh ke tak kita baca, kita doa. Waktu kita doa lah apa sahaja untuk kebaikan kita pada tahun ni. Boleh doa berlaku. Terutamanya iktibas. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal 'am. Hak kita iktibas dalam azkar tiap-tiap hari. Nah, kita dok baca Allahumma inna nas'aluka hadzal yaum khaira hadzal yaum. Kita, ya Allah, aku mintalah kebaikan hari ini. Hak kita dok baca dalam azkar, kita gi tukar kepada Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal 'am. Ya Allah, aku minta segala kebaikan tahun ini. Fathahu, pembukaannya. Wa nasrahu, dan kemenangannya. Wa nurahu, nurnya. Wa barakatahu, dan keberkatannya. Wa hudah, dan hidayahnya. Aku minta segala kebaikan yang ada pada tahun ini, mai boleh kita berlaku, mai boleh kami berlaku. Wa na'udhu bika min syarri hadzal 'am, dan aku minta jauh daripada kamu ya Allah daripada segala kejahatan tahun-tahun ini, tahun ini. Wa syarri ma ba'dah, dan tahun selepas daripada ini. Jadi itulah ikhwan yang saya hormati sekalian, sebagai satu pembuka perbincangan kita pada malam ini. Sebenarnya saya di amanah supaya mari duduk kecek dengan puak-puak kita, tuan-tuan, puan-puan, mengenai perkembangan semasa. Dan saya pun tak tahu nak ambil bucu mana nak mari kecek wi puak kita ni. Mudah pehe, mudah tangkap dan mudah tasawuf supaya nak wi puak kita tu beritahu secara umum
Nak gi duduk ciceng rai le iat tu bahasa kata susah sangat karena tajuk begitu luas. Nah, tajuk ni luas sangat. Setanakan lok muslim mau luas sangat. Dunia Islam sekarang le ni. Nah, berapa puluh negeri ni? 50, 60 negeri. Tak tahu kita nak ambil bucu mana. Nah, cuma setelah daripada 1440 tahun, terutamanya semenjak 3 tahun 5 tahun kebelakangan ini, sam tengha pi ni saya nak ambil hak ni ya. Tak se nak pergi jauh 100 tahun dulu, takut tak ada dengan masa dan pok kita pun tak ada nak takat. Ambil masa dalam sekitar 5 tahun ini, gapo berlaku kepada dunia Islam? Dan apakah benda yang berlaku kepada dunia Islam itu mempunyai orang panggil kesan kepada dunia kita, terutama di tempat-tempat kita? Hak ning saya rasa kita kena ambil tumpuan pada malam ini insya-Allah. Ikhwan akhwat, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, ada 3 perkara kita kena ingat. Saya buh dalam Facebook saya dah. 3 perkara ning-ning halal bagi dunia bukan Islam tetapi haram. Nah, nisbah kepada orang dunia Islam ni tak leh nak mai sama ti calimrot, mai sama ti ca orang panggil gapo krop krong. 3 perkara ni dunia Islam. Gapo dia yang pertama? Yang pertamanya mendirikan sebuah negara yang berdikari. Gapo dia makna berdikari? Sama tiada liang tua eng dai, peng tua eng dai. Tak leh. Dunia Islam tak leh. Tak leh nak bangkit untuk nak sara diri sendiri ni tak boleh. Tak boleh negara-negara Islam untuk nak bangkit dan nak memajukan negara-negara seperti mana kemajuan yang telah dialami oleh dunia-dunia lain. Tak boleh. Tak boleh orang panggil negara-negara Islam orang panggil pen prathet thi palit entas nak buat nak entas produk ni tak leh, nak jadi prathet usahakan tak leh. Negeri Islam, orang Islam kena ngapa, kena reti kata pen pu beripok yang diau tong pen pu beripok. Daripada sekecil-kecil barang sapako sebesar-besar, tang te mai cim fan yang rerop kita kena beli belako. Hak ning kita tak ada kena kecek hak dalam kampung kita, tempat kita, 3 wilayah ni lah. Cuba kita tengok dapur kita tu agak-agak gapo retik hak orang Islam buat dalam dapur kita. Dengan gehnya, dengan peti sejuknya, dengan apa macam-macam, gelah pinggir, sudu. Tak itu, puyuk. Cuba kita pergi tengok di Hong Rap Kek, bilik tetamu rumah kita. Dari mana hok buat umat apa dia negeri-negeri Islam. Kita pergi tengok bilik tidur kita. Kita mari tengok kepada pakaian kita. Sejadah, piyuh, buah sebeh. Wah sebab made in mana? Tak ada. Tak ada. Kalau ada pun setahun dua tahun ni lah sejadah made in Saudi, made in gapo semua. Belum pada ni tak ada. Ha ini kerana gapo?
dia panggil satu perancangan yang sudah lama dah, yang usaha untuk nak buat jadi kata negeri Islam, umat Islam hanya berpada dan hanya berpuas hati dengan menjadi orang yang beribok. Orang beribok yang dia. Lepas tu kalau kita nak kecek kereta gebar, ubah, ya weh cepan cuba tanya bomo-bomo, berisat ya ti yai ti sud nai lok, คือบริษัทอะไรฮอกิตาดูดอกมาเกดอกมินุงอัดโดก็ฮอกเงินากินากิอาระฮอดอัตตามากิกิตาผลิตยาอุบะอุบะทัดดอกคัลลูอัดโดอุบะฮอกปักกิตานุอุบะลากุไลงานายกอุบะฮอกวัยรุ่นวัยรุ่นฮอกดอกวะฮอกตุมากิผลผลิตยาพังเกมากิดินนากอตานิยาลาสุงก็ฮอกตุเนเตโอยาพังเกเตโอเกติโกจังหวัดน้ำชาสามจังหวัดHak tu kita, tapi kalau hak jual sute dunia, tak ada. Negara Islam, Allah Subhanahu Wa Taala nyobui gi duduk tempat duduk yang kaya raya, subur makmur, tepi sungai, tepi laut, dale ute. Kalau duduk dalam pasir, dalam tanah pasir pun, bawah tu ada gas, ada minyak, ada mah, ada besi. Hak ni ni tempat yang diduduki oleh umat Islam seluruh dunia. Di sebuah negara, saya bagi contoh, di Mesir, di Sudan. Saya minta maaf, sekadar kata kita kodoh hajak ya. Kita berok, kita muntah ya, muntah buah kayu, tubik mari apa dia, sekadar tu, oh nyo tumbuh tak tahu lagu mana, buah-buah kayu tu, tak ada kena duk tanah apa sekali. Terutamanya Bumi Syam, Bumi Syam ni saya biasa rakyat dah kata, Allah Subhanahu Wa Taala memberkati Bumi Syam, Alladhi barakna hawlahu, yang kami memberkati kawasan-kawasan Masjidil Aqsa. Maknanya apa Masjidil Aqsa? Bumi Syam semua. Lima butir negeri lah ni. Nah, lima butir. Apa, lima buah negeri. Di Suria, Lebanon, Jordan, nah, Syria dan Palestine. Termasuk sebahagian daripada Turki pun. Ada sepada Suria dengan Turki itu dikatakan Syam juga. Bumi yang paling subur diberkati, berkat maknawi dan berkat hissi, barakah ในเรื่องของนามธรรมและก็รูปธรรมด้วยนามธรรมฮะสุริยานี่กับพอดี berkat kubur para nabi beratus beribu orang di Suria, di Syam, dan berkat hissi, berkat hak rupa tham ni, berkat hak ni tanah dia subur sungguh. Boh tanah, lepah butir-butir gapo semua, nyo naik, tak ada kena duk jiruh, tak ada kena duk boh baja. Siapakah hari ini? Tempat kita tu mungkin di atas bukit lagu tu lah. Nah, gi pocok ke? Lepas tu tak ada kita tengok. Tak ada kena jiruh, tak ada kena baja, duk 4-5 tahun dia ambil buah. Tempat kita atas bukit ya. Tapi di Bumi Syam, sute lima negeri ini jadi gitu belakang. Hak ni orang panggil bumi subur. Puak-puak kita biasa pergi di Mesir, biasa pergi di Sudan. Cuba tengok di kawasan-kawasan Sungai Nil, apa semua Allah. Mesir di antara negeri yang orang panggil buat gandum. Nah, harta gandum yang paling besar sekali atas dunia. Gandungnya kabu-kabu deh, kabu tu dia panggil tong si kau mah putih. Kabu ni bukan biasa. Nah, orang duk nak ke kabu sampai hari ni lah kabu. Gap mana pak banyak sekali di Mesir, di kawasan Sudan, tong si kau.
Kerana mendatangkan hasil-hasil yang paling banyak. Terutama di sudut pocok tanam dan sebagainya. Di kawasan Syam kita dah tahu kata bumi Syam subur tu setara mana. Dia adalah orang panggil tempat hak tanam pokok gapo dia. Tin dan zaitun. Wattin. Wazaitun. Waturisinin. Nah, tengok. Buah tin. Buah tin. Buah zaitun. Lagu mana buah zaitun kita biasa minum minyak dia. Minyak zaitun. Buah zaitun ni ikhwan, ibu bapa, kalau pok kita tak kenal, dia mula buah waktu umur 5 tahun dia buah dah. Lepas tu dia panjang umur dia ni, ayuk ni jen ton sapa ko 300 500 tahun. Tak mapuh, tak mati. Duk lagu tu buah dia tu. Orang Syam kalau ada buah zaitun sekadar 10 pahun, 20 pahun cukup dah dia untuk nak mendatangkan kehasilan. Tengok orang panggil betapa nikmat dan subuhnya bumi, bumi kawasan Syam dengan buah zaitun tu saja. Ada siapa kau saja besok pergi di Lubnan, orang sain-sain pergi tunjuk hak ni umur 1000 tahun lebih. Ada siapa ke hari ni di buah-buah pokok zaitun 1000 tahun biar ada juga, masih ada lagi siapa ke hari ni. Tapi hak 300 400 tahun tu hak ni hak biasa ya Pak. Tak ada kena tanam, tak ada kena buah baja, tak ada kena buah, tak ada kena jiuh air. Bumi subur. Tapi sekarang kalau kita tengok dalam YouTube, puak-puak Yahudi pakak mai bakar habis kawasan di plastik. Mari gaji. Ambil gaji mai duk kerak tahmak di depan mata orang-orang Islam yang ada buah pokok zaitun orang panggil 10 pound 20 pound. Tak wi duk tani. Dia tahu kata ini adalah punca rezeki bagi umat Islam. Hak tu hak secara terus terang. Tetapi hak yang paling menyedihkan ialah bumi arak yang sesubur itu. Bumi arak yang sesubur saya royak kata sekadar kata kodah hajak lek pagi tu pun tubik dah buah-buah kayu, tak ada kena tanam sekali. Tiba-tiba kita dapati negara yang paling miskin sekali ialah negeri Arak. Saya tak ada duduk nak fokus kepada negeri Mesir. Tapi saudara-saudara yang pernah belajar di Mesir, cuba bayangkan bagaimana nak beli gandum. Nak beli gandum ni kena siro, kena tobo sejai dua jai tiap-tiap hari. Sudah setelah orang panggil telah pun menjadi suatu kebiasaan. Pen witi ciwit kong chau Egypt. Ti cha tong to kiu. Yau yet pen kilo pen chomong. Pua ti cha si nam tan sai la ko si gapo samosa ni. Apo dia gapo ya panggil. Peng ni. Peng untuk nak buat roti makan harian ni. Tak leh nak beli seguning 10 kilo, 20 kilo. Tak leh. Berapa puluh tahun dah, siapa ke hari ni kena beli sekadar sekilo untuk makan esok lusa sekadar tu, pas esok lusa kena pergi baris pula. Lagu ni hidup umat-umat Islam di negeri yang Allah SWT bui subuh, nah bui kesuburan, bui kuam udom sombun sebanyak mungkin yang kita tak gambar kata subuh setara mana. Pok kita, anak-anak kita duduk di Mesir dia mau tahulah, di Sudan tahulah. Kace-kace pok dia buah telo di apa dia pak dia tomato apa semua nu subur besar. Semua orang gagah orang besar. Siapa kau gajah boyo pun besar tu orang apa dia di Sudan Afrika tu. Bakpo boleh menata besar. Bakpo boleh boyo besar, bakpo boleh gajah besar sebab bumi subur. Bumi subur. Tapi yang tak subur, yang mi panha, kue arai? Mi phu nam ti khoi tham lai lang. Mereka mencetak palit, utsahakam palit phu nam. Dia mau buat satu kele
untuk nak cetak satu pemimpin barisan pemimpin yang kejadiannya untuk nak memusnah kemakmuran orang-orang Islam di bumi-bumi Arab. Ni kือ หน้า ที่ Ni kือ หน้า ที่ ของ ผู้ นำ Sebab itu dalam masa 70-80 tahun mari dah ni punam pertet Arab illa man rahimar rabbi, kecuali beberapa orang saja waktu ada, tapi secara umum naik pap ruam hija pemimpin umat Islam nak buat lagu mano cak patna pertet yang rai hai yak jon cak son dek yang ngai hai ngu saya besok kecek tak modah ni ni จะสอนยังไงให้โง่จะพัฒนาประเทศยังไงให้ยากจนเพราะนิ่งคีจอนิ่ง adalah คีจอ pemimpin pemimpin Islam sejak 70-80 tahun yang lalu dengan disokong dan disogok oleh orang panggil perancangan antarabangsa. Perancangan antarabangsa nak buat bijak di sesak tepat subuh orang bijak nah hasil bumi kaya raya datai-datai orang sesok boleh. Suria, Syria ni bumi yang yang banyak. Nah, orang panggil banyak dengan telaga-telaga minyak sampai hari ni. Siapa orang tak tahu kata Suria ni jual minyak supaya dengan Arab Saudi, supaya dengan Kuwait, tak ada. Suria tidak biasa jadi semacik OPEC. Tak ada jadi. Padahal minyak banyak. Minyak banyak, telaga minyak banyak. Bapa tak boleh jadi OPEC kerana segala hasil bumi, kekayaan yang ada pada Syria itu hanya adalah miliki pribadi ataupun keluarga tersendiri saja. Bukan milik rakyat. Nak jadi milik rakyat tak boleh. Milik ke penkon naik krop krua เฉพาะเท่านั้นได้เด้อ ha tu di Syria. Sebab itu yang pertama tak leh negeri Islam nak maju, tak leh nak buat kereta gebar, tak leh nak buat usaha kam kanat jai, tak leh nak buat wijadi bumi itu orang panggil subur, tak leh nak sang kuam rom yen kuam sengup suk hai kap prachachon, tak leh hak ning hara hak nomor satu dah, nomor satu tak leh negeri Islam. Allah. Yang kedua, negeri Islam tak boleh nak meretah secara Islam. Satu-satu tak boleh. Tak boleh nak meretah mengikut perundangan Islam. Tak boleh. Komunis peretah cara hak komunis tak apa. Buza kalau nak ambil praktai biduk dia untuk nak jadi rata menun, orang tak ada marah. Nah, Cina, Rusia telah pun istihadi apa dia negara dia sebagai negara komunis, tak ada masalah. Beberapa negeri di barat usaha nak ambil dia panggil ilmaniah. Gapo dia ilmaniah ni? Sekular. Gapo dia sekular? Tak percaya kepada agama. Tak apa. Nah, dok nak ambil ajaran-ajaran yang bercanggah, ajaran-ajaran mulhid. Gapo dia mulhid? Ajaran yang bertuhan kepada hawa nafsu. Yang bertuhan kepada hawa nafsu. Setengah-setengah negeri sekarang lah ni di Eropah buat undang-undang boleh nikah jatah sama jatah, tino sama tino, tak ada masalah. Mana-mana negara yang nak orang panggil damnen kod mai, dia panggil dua kod mai ti biang ben, sang kuam biang ben tang pet jantina, boleh berlaku, bebas berlaku, boleh buat. Boleh buat. Kecuali Islam. Kalau nak ambil ajaran-ajaran Islam, mari nak patibat.
mari nak buat jadi rang undang-undang keseluruhannya hak tu tak boleh, hak tu ditentang sehabis-habisnya oleh mereka. Hak tu yang kedua. Yang ketiga, hak yang merupakan hara juga tak boleh juga dilakukan oleh umat Islam ialah kesatuan. ความเป็นเอกภาพของประชาชาติมุสลิมตะเลอุมาอิสลามตะเลสัตว์ sama ada daripada dalamnya orang Islam tak leh satu dia panggil duk balah sama sendiri tapi hak berat laginya merupakan perancangan nayobai penrai orang panggil komplotan muamarah dualiyah. Muamarah dualiyah ni gapo dia panggil penrai redap sakun untuk nak gi pelaga sama Islam, nak gi balah sama Islam supaya negeri Islam ni bertelaga, bermusuh, berpecah belah sesama sendiri. Tak leh nak satu, tak leh nak satu. Cina 1000 juta ke, pan kuala rakyat Cina boleh buat satu negeri dengan berpayung kepada bendera komunis. Pan kuala. India 300-400 juta di bawah kerajaan gapo Hindu, bawah kerajaan Hindu duk ke, tak ada masalah. Negeri India duduk, nah tidak ada masalah gapo, dan boleh bersatu pula dah EU. Berapa negeri EU hak di Eropah, persatuan Eropah 7-8 negeri. Nah, apa dia Jerman, Perancis, apa dia macam-macam Greek apa semua, 7-8 negeri buat jadi bersatu jadi EU. Tak ada masalah. Boleh bersatu. Tetapi apabila negeri Islam nak bersatu, ni tak boleh. Tak boleh. Bapa tak boleh. Allah, kita kena kecek banyaklah. Nah, hari ni malam ni saya sebagai pembuka jalan, ya, perintis jalan. Tiga perkara ni nak ayat kata tak boleh. Nak jadi kepada negeri Islam. Yang pertama, membina negara yang stabil, ya panggil. Mi kuam kem keng, mi prasithi phap, mi kuam kem keng thang setakit. Samad pheng pha toa eng dai. Tak leh bila-bila, tak leh. Mesir waktu Mursi naik jadi presiden setahun masa dulu, dia biasa berceramah, dia kata nak yobai dia di dalam masa perintah pemerintah dia ni, dia usaha nak buat tiga perkara. Yang pertamanya dia kata dia nak buat makanan sendiri, dia nak buat makan sendiri. Berah, gandum, roti tu dia nak buat di Mesir. Allah, buat tahu situ saya nak tengok. Kita tanya saudara-saudara kita di Mesir, berah, gandum nak ambil mana? Dia kata berah, gandum ni kena ambil di Amerika. Di antara perjanjian Camp David, nampak dah? Suan neng kong sanya nai Camp David ni, termenteri tulis rakyat kata gandong ni apa dia rakyat apa dia Mesir, kerajaan Mesir kena beli daripada Amerika gandong. Sebab tu duduk kena tobo sokmo tu, duduk kena orang panggil riang tel sokmo. Pada korin ngaji Mesir tak ada? Aku memang pada ngaji Mesir. Dok kena tobo tak? Pelajar tak ada ana tak? Kita dok biasa tengok tobo dia biasa tak itu kan? Nak beli saka, nak beli gandum. Negeri hok yang paling subur sekali tengok. Tak leh. Mursi mai kata dalam masa pemerintahan aku usaha untuk nak buat makanan sendiri. Nak buat ubat sendiri,
nak buat senjata sendiri. Tiga ni yang nak buat. Lepas tu dalam masa setahun dia paternal sungguh. Dia buat, dia gisang riang kong kesetakan. Tak ada duduk tak ada kena duduk susah gapo sekali. Kerak suang keset ni. Romoto keset ni kalau giduk jadi Rata Menteri keset di negara tak ada buat gapo. Usaha. Nah, usaha bui bantuan kepada rakyat untuk dia ni boleh menanih sungguh. Tak ada apa. Tapi menteri-menteri hak sebelum ini mereka buat orang panggil kerongkan. Tetapi bertujuannya untuk nak wilayah susah, wilayah sesak. Itu yang pertama dah. Dan yang kedua sani ialah orang kami gapo? Daulah Islam. Kalau daulah lagu lain tak apa. Islam gapo maksudnya? Islam hak kitab sunnah ni lah. Alkitab wa sunnah. Islam dalam pengertian yang molek eh. Islam hak Quran bawa turun eh. Islam hak Nabi Muhammad meretoh di Mekah di Madinah. Islam yang pernah di orang panggil diperintah oleh Al-Khulafa'ur Rashidun oleh Umayyah Abbasiyah Turki. Islam hak pasal ni. Hak ni tawi. Tapi kalau Islam lagu lain tak apa. Islam lagu lain tak apa. Lagu mana Islam lagu lain? Allah, Islam pasal mari ngab dewa hitam patu mari hak kok orang semua. Hak tu tak apa. Bunyinya kata nak perak tapi jing prap jing tu. Mengen kap mo liang kai. Supon ngabomo hidup pego penyakit. Kena hidup penyakit wi ado sok mo. Kalau habis penyakit, habis hijabomo. Kena hidup sakit ada sok mo, kau riak wa mo liang kai. Nak pra ko kan rai. Nak pra lagu mano, jing prap jing to wan to khun. Ko pra ขอบัญญัติอันนี้ล่ะ5 tahun yang dulu ISIS Allahu Akbar saya di antara Masya Allah yang pertama orang yang mengatakan ISIS ni tak jadi bukan hak sungguh palsu plom. Saya ingat di Naga ni 5 tahun dulu 2013. Kebetulan Ramadan tahun tu saya mari iktikaf di Masjid Fatah dan pada tahun tu jugalah orang Islam seluruh dunia termasuk tempat kita kena ISIS. Saya pun kecek di Masjid Fatah tahun tu 5 tahun dulu. Rakyat kata, hei umat Islam, puak-puak kita semua beringat molek fajar naik dah. Tapi jangan gaduh ber, jangan semaya subuh. Kerana fajar ni adalah fajar kazib, bukan fajar sodik. Saya dah rakyat lagu tu dah tahu maksud ni. Dia ingat ke tak? Lepas pada tu banyak orang mai tegur saya. Rakyat kata ustaz gaduh kata cepat ko hidup hukum orang gitu lalu. Saya rasa dak. Saya kata dak. Nah, kerana sebelum daripada tu 3 tahun 4 tahun kita telah kaji orang panggil secara hari-hari tiap-tiap hari. Kita duduk buat satu kajian secara hari-hari ya. Nah, tidak akan boleh berlaku satu daulah. Nah, satu negeri Islam yang boleh kumpul orang sebanyak 9 juta orang. Yang boleh kumpul senjata-senjata daripada seluruh dunia. Yang boleh kumpul bumi-bumi. Sebanyak 500 kilo persegi dalam masa sebulan. Yang boleh ambil duit beratus-ratus juta
di tanakan Mosul. Patu prakak buat we jadi orang panggil tentera-tentera pada masa tu untuk nak buat we jadi satu daulah Islamiah yang orang panggil unggul pada masa tu. Hak ning dia panggil tak ada contoh sikit abuk dalam sejarah Islam. Tak boleh nak buat. Sebulan ni tak boleh nak buat negeri Islam ni. Nak buat barisak pun tak boleh. Kita nak buat sekolah ni, sekolah. Orang nak mari 10,000 ni perlu pada masa 20 tahun, 30 tahun. At-Tarkiyah sekolah besar-besar 5,000, berapa puluh tahun dah dia tu. Data-data ada sebuah sekolah tu buka tahun mula-mula ni orang 10,000 selalu dah mari. Sekolah ni mari di mana? Boleh panggil orang mari mengaji tempat dia ni. Boleh siapa kau 10,000, 5,000 ada dengan kelengkapan cukup kena. Mari di mana kita kena tanya. Supaya juga dengan syarikat-syarikat hak besar, hak kaya tak tahu mari di mana orang tu. Nah, tidak ada pengalaman di dalam perniagaan, ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของบริหารธุรกิจเลยแต่อยู่ๆแล้วสร้างบริษัทมีกําไรแบ่งปันผลกําไรให้กับคนลงทุนนี่ปีละล้านปีละล้านมะนอยโอออร์แกนิกคโนบิยอสุงโกมาเหนือเมฆจริงๆ kaluak sekolah kaluak บริษัท hak ni wak negeri wak negara.Dalam masa 2 bulan sahaja ISIS boleh takluk negeri sebanyak 500 kilo persegi di Mosul di Iraq pada masa tu. Boleh menguasai telaga minyak, tak tahu banyak mana. Boleh gi duduk Syria. Orang panggil tanakan hak Amerika yang noi 3 tanakanไปบุกไปปล้นแล้วก็ไปเอาเงินจากธนาคารของอเมริกานี่เป็นพันล้านดอลลาร์สามารถที่จะรวบรวมอาวุธยุทโธปกรณ์ไม่รู้กี่กองทัพอัลลอฮุร็อบบี kalau kita duduk tengok pada masa tu กองทัพอเมริกา baru terlom IrakSyiah pula dah di Iran, mari telom Irak, tahan Irak, tak receng. Allah, data-data mari ISIS ni, hak tak tahu mari mana, mari hambak tentera Amerika, tentera Syiah, lari letak poket. Puak kita pun banyak kata, ni lah, orang panggil apa, kejayaan yang sebenar, Nasrun minallah, Allahu Akbar, Masya Allah.Puak kita aja pasal tu, pasal nak pasal jenis cap cuai, nak pasal jenis benar pasal jenis tak ada kena hijau gapo dah. Nah, tu pasal jenis mari api ni han, mabep niamik. Puak kita nak lagu tu. Kalau ngaji pun pasal tak boleh, tak kena ngaji puluh-puluh tahun dah. Dok semalam ni, alain selalu dah. Nak lagu tu. Kalau nego pun.Hijau nego sehari dua hari kaya selalu dah. Hanya kita nak lagu tu. Sebab tu kalau buat nak buat daulah Islam pun nak pasang sebulan dua bulan lagu tu tak kena. Umat yang ngaji bab hijrah, umat yang tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada Mekah pergi kepada Madinah ni tidak mungkin akan tertipu dengan sendiwara ini. Tak lagi, tak boleh jadi.Nabi Muhammad pergi di Madinah. Allah, 15 hari pun kita tahu ke tak? Nabi duduk menusuk 3 hari di Gua Sur. Jalan pula nak pergi Madinah 15 hari itu. Bapa Nabi tak berdoa pada masa itu. Sewaktu dia diburu, diserai, nak pala tangkahu sapa ke 100 ekor uta. 100 buah kata bendah lah.Kereta bank lah ni berapa paling murah sekali 100 buah kereta bank nak tangkah hua Nabi. Bapa boleh Nabi tak berdoa, hei bukit, hei Jabal Gubis, mari ambil aku, hei angin, hei ribut, hei burung,
Hei buruk, hak aku biasa naik pergi di Isra' Mi'raj pada masa dulu. Mung mari biasa ambil aku sekelip mata pergi di Baitul Maqdis. Bapa Nabi tak berdoa dengan benar-benar lagu tu. Suruh mari ambil dia, bawa dia pergi di Madinah selalu dengan sekelip mata. Nabi tak berdoa lagu tu. Nabi usaha sedaya upaya dengan satu perancangan yang hebat. Perancangan yang halus duai mikan wang pen thi rat kum laiat atto cara tato dai tu rat kum mak. Jadi orang panggil tu Nabi nak ajak pada puak-puak kita, kata kita kena usaha sebanyak mungkin nah kepada apa dia apa yang kita kerja, bukan kita nak tunggu doa. Doa keramat. Doa azimat. Buat kita kalau jenis-jenis. Nah, apa dia nak pasang jenis ngaik selalu lah. Nak ngaik. Benda tak masuk. Gapo lagi? Ha, lagu-lagu tu apa kita dok nak. Nah, boleh ngaik ni. Nah, apa dia senjata tak masuk. Keramat boleh terbel. Kalau cuba boleh. Nabi boleh minta belaka tu waktu nak gi, dia pergi hijrah tu boleh minta, tapi Nabi mai kei chai sit ni ในการที่จะทํางานเพื่อศาสนาทัดwaktu PSD pun Nabi ada perancangan yang terperinci, tapi Tuhan tolong suku hak tu. Cuma Nabi tak minta hak tu. Nabi gi perang, Nabi pakai baju besi, Nabi buat benteng, Nabi buat pagar. Nabi gi bila satru jamnuan satru fai turunkan kam. Nabi gi cari sendiri. Berapa bilangan balik demo tu. Semua itu dirancang secara rapi dan halus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak tu ai panggil hijau-hijau fak kita dah. Dan insyaallah sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, tiga asas ini saya nak pu puntan supaya fak kita nak witahu kata. Nah, termasuk apa dia cerita hak ISIS saat ni. Hak ni dia panggil berita ISIS ni, dia mari cepat, patu hilang cepat lah ni. Lah ni tak usah tanya, tak ada berita dia. Tak ada ISIS ke alai pen yang ai. Tak tahu dah. Pada masa tu tu orang dok nok pada kerana dia berjaya. Nah, tatamaddat maknanya. Maknanya dok kaya esok mu. Jelas setelah daripada 5 tahun, dunia telah tahu dah lah ni. Kata ISIS adalah pun pelit kong kon ti ja prab ko kan rai. Pun pelit kong kon ti ja prab ko kan rai. Buka tubek daripada rahim Islam yang sebenar. ISIS ไม่เกิดในรหิมในมดลูกของอิสลามโดยแท้จริงแต่ถูกปั้นนะถูกปลุกขึ้นมาสบักกับปะ setelah daripada ISIS duduk merebok di orang panggil di Iraq, Amerika mari hentam, mari prak ISIS. Siapa kau 3 tahun, 4 tahun panggil habis sute dunia 28 negeri mari duduk prap ISIS. Kau besar di Iraq, mari di Suria pulak dah. Bo kau besar ni Rusia ma talom ISIS, tapi ISIS kau besar pulak dah. Tu hak berlaku 3-4 tahun hak dulu. Sebab apa? Sebab dia panggil learning rau kamlang yu nai lok ti pu ti ja prab ko kan rai kap klum ko kan rai pen kon diao kan. Jadi orang tu lo. Oh, hak tu kita kena tengok wi jauh wi panje. Learning orang nak prak kokan rai dengar orang kokan rai hak tu lah Allah.
Orang nak jual, saya biasa kecek dengan kawan-kawan di apa dia di Lebanon, di Syria. Dia tanya, Ustaz Mazlan, di Syria setelah daripada Israel tertubuh lancar di Israel ni tu kotang pen pertet 1948. Pada masa tu di Syria, di Egypt, gapo semua tu orang panggil gapo pakat harta rakyat-rakyat dia untuk nak jual, nak pergi perang dengan Israel. Di Syria ulama kong Syria ในยุคนั้นเนี่ยนะไม่สามารถที่จะเชิญชวนผู้คนไปสู่จิฮาดตอนเลยนอกแกเจ็คคลิมอจิฮาดพอตอนเลยนอกบุษงคัตฮะตัวพอตอนเลยฮะบุษงตอนเลยมาสกอดอ่ะมันเอาไปฮะอันนี้จีระสับปะตังก็ตัวนอกบุษงตอนเลยละอิลลัฮิลลัลลอฮ dia panggil siapa ke mereka aljidaru yantik gapo aljidaru yantik kampeng sama tidak pun dai แม้กระทั่งกำแพงก็ยังพูดได้ lagu mana kampeng yang pun dai kita tak leh nak buka rahsia kepada anak, kepada ayah, kepada bini. Kalau kita kecek rahsia kepada Asad pada masa tu, esok tahan sedadu mai gak kita lalu dah kita wayak sain sama tulah. Tak boleh nak rayak siapa pun. Maka dia kata ada sore tu, dia tak boleh rayak siapa, dia pergi di dinding, dia pergi kecek di dinding. Esok kena igak juga, dinding tu pergi rayak ke asak juga, mari duduk ngaju jadi silap juga dinding. Itu tu dia istilah orang Arab lah. Al-jidaru yantiku. Siapa kau dinding papai pun boleh kecek juga. Jadi, nak ayat kata khulasah lagu mana? Apa dia? Gapa saat ni? Ulama tak boleh nak kecek ada sore ya. Ada sore ya yang boleh kecek bak jihad untuk nak belawai dalam Israel pada masa 60 tahun dulu. Orang ni apabila dia kecek bak jihad diri bulu romo. Lepas tu dia keroh pemuda-pemuda untuk nak masuk nama, lepas tu nak give jual di Israel. Setiap kali dia ceramah, dia boleh kumpul rakyat beratus-ratus orang pemuda nak give jual. Tapi setelah daripada dia pemuda sana nak give jual, dia ditangkap oleh kerajaan Bashar. Belum pada Bashar tu maknanya Hafiz Asad. Dia kena igat. Rakyat pemuda sana kena igat semua. Bahawa sudah kena ikat, dia pergi ceramah pula. Pergi ceramah, pemuda-pemuda wairun-wairun, semak pula dah, nak pergi perang dengan Israel. Boleh 100-200 orang, kumpul naik kereta, pergi kena ikat pula dah. Dua lagu itulah, dua tiga kali. Siapa kau cek pergi cek mari, Tok Guru ni sailak juga. Sailak juga. Hatu tu dah modok main, 70-80 tahun masa dulu dah. Pahlawan, masya Allah, cara dia mau duduk main tu banyak. Nah, sebab itu ikhwan yang saya hormati sekalian, hak tu secara ringkas. Tetapi saya nak royak hak sakning kisah situ. Masa ada lagi sekitar 10 minit. Can murid malam, insyaallah, insyaallah. Barakallahu fikum. Ala salamat. Setelah daripada tiga benda hak haram sakning. Learning tu lagu mana? Masa dulu dia panggil kita bengyek lew pokrong, divide and rule. Orang musuh ni dia mai becek, lepas tu dia merintah. Daripada bumi Usmaniyah satu bumi, dia becek-becek jadi 50 negeri lebih. Dia becek-becek, lepas tu dia merintah. Bengyek lew pokrong. Tapi learning mi tersedi mai ti kamlang patibat yu. Tahun ini dia buka becek dan buka petah saja. Kon ti kau cek yek, kon ti kau cek pokrong ni,
ขามาทำลายก่อน destroy divide and rule ทำลายแยกและก็ปกครองแล้วนี่ฮอดดอกลากูดีดุนยอยดุนยอยสเลลากูมานอ destroy ลากูมานอปราโจสุงสุงอัลลอฮ์ปราโจวิจัดิสุเตนักรีนิเป็นซากปรักหักพังฮัจโจบุสุเตนักรีฮัจโจเอร็อกลานี่พวกกิตะดอกเบสะเทงก์ดาดายูทูบลากูมานออิรักนี่เป็นกระดูกสันหลังของประชาชาติอิสลามไม่รู้แต่ไหนแต่ไรเป็นแหล่งอารยธรรมที่โด่งดังที่นานบราโปริพุทธองเมโสโปเตเมียก็ต้องงาจิวแกฮอนีเอร็อกนักรียังซูโบไทกริสยูเฟรติสแม่น้ำสองสายบ่มีซูโบTapi sekarang ini hancur lebu. Erok yang menjadi pelita kepada dunia. Negara Harun al-Rashid, Khalifah Harun al-Rashid pada masa itu. Baghdad pada masa itu tu ada maktabah, ada hong semut. Lebih banyak daripada kedai kopi rumah kita lagi. Nah, orang panggil ustaz-ustaz, orang duduk terjemah-terjemah tu mi rai dai, jing kwa.คนที่ทำงานทางด้านธุรกิจหรือว่าแพทย์เอาไงฮะดูงาจิตรจมบางอย่างเอาไงปังเป็นแหล่งอารยธรรมเป็นอู่อารยธรรมแต่พิสการ์เรลนิ่งกระดูกสันหลังฮะเอร็อกสการ์เรลนิ่งตูเล่บลักแกนฮัจโจลบูสายน้อยสกัดสกัดตัวตูเล่บลักแกยังเพิ่งมันจะดีเพ่งเงี้ยกับพระอุมัดอิสลามYang bukan saja kepada umat Islam, tapi kepada seluruh dunia. Sekarang ini hancur lebu. Irak dai klai pen pratet nai adit samai 200-300 pi ti lew. Tak ada pelita, tak ada ekon, tak ada jalan raya, tak ada kereta, tak ada apa saja. Kelik kepada usurul wusta pen yuk samai klang. Pada masa dia duduk ngaji dalam gua.Duk mengaji dalam gua dah lah ni. Duk jual kayu api dah lah ni. Nagi-nagi erok. Jual kayu api. Bukan jual gas, jual apa sama dah. Jual kayu api. Rakyat-rakyat pergi duduk cari serpehan makanan daripada tong-tong sampah dan sebagainya. Honing hot nagi islah. Di erok. Di Suria. Fahadith wala haraj. Allah Suria.5 tahun mari dah. Nah, di Iraq ni rakyat 1 juta mati. Nah, di Suria 5 tahun ambil daripada 2013 sampai ke 2018 5 tahun ni dekat dengan 1 juta juga. 700,800 ribu. Mati. Dan mati di Suria ni tak serupa dengan mati di Palestin. Mati di Palestin, mati bang, mati selalu.Kerana Yahudi dia bang dia nak mati. Tapi mati di Suria sebelum mati kena sakit dulu. Sebelum mati kena lapar dulu bule-bule. Kita bayangkan lagu mano kita nak hambus nyawa kita yang terakhir dalam keadaan kita paling takut, dalam keadaan kita paling lapar. Lapar dan takut mati dalam keadaan itu. Cuba kita bayang.Tak boleh nak buat. Tak tahu nak lagu mana. Guna kuam hiunan ke awud hang neng. Awud perkara neng. Ti kas apa dia rataban basyar ni. Cai pen awud nakab nekan ti ja perahan caw Syria. Do cai awud ti ciwa kuam hiu. Lapa sungguh. Di wutah.Sekarang ini di Idlib, sebelum ini di Dirzur, mana-mana saja di bumi Suria yang orang panggil gapo subuh begitu lalu lapar tak boleh makan. Tak ada makanan, rumah comel, rumah garak, rumah batu saja, tapi dalam rumah tak ada gapo satu. Nak pergi di kedai tak ada gapo satu. Saya biasa duk kecek lama dah 4 tahun 3 tahun dulu. Susu anak skelo ni lebih kurang 10 ribu kok.
300ดอลลาร์กับแลกกับนมสดของลูกนมที่จะเลี้ยงดูลูกนี่300ดอลลาร์ kita nak duk lagu mana di rutah ada seorang ayah maril tak kereta di rumah dia depan rumah dia lepas tu dia tulis kata kena al ard lil bai' yom prakat khai yom prakat khai tu apa แลกกับนมลูก5กิโลเนาะตุกาดงาซูซูอันเนาะสกอดา5กิโลซะจัวจัวจัวเฮตโตจัวกาปอสอินี่ adalah suatu benda yang berlaku sekarang ini di Suria di Suria nah pah kita tahu kedak Suria tu gapo ko ke keraduk sanlang orang panggil tule blakai isle situ Nah, yang orang Islam jadi bumi, jadi ibu kota Islam beratus-ratus tahun di Suria, di Syam. Lah ni hacul bu. Di Lebanon hacul bu. Di Mesir, walaupun tak hacul bangunnya, tapi hacul nilai. Nilai kemanusiaan hacul bu dah di Mesir sekarang. Lani. Ekonomi hacul. Saya dah biasa kecek lama dah. OMC โรงพยาบาลของอียิปต์นะออกนโยบายว่าใช้เข็มยาร่วมกันสุขภาพยาลงนกปอชอกเอสักเกตุสกาลีจับปูสกาลีละ kita ingat dah 30 tahun dulu bom mari kumah kita kena rebuhai panah dulu hatu ni mesti pada masalah ni sebab apa rataban ang wa ไม่มีงบประมาณแต่งก์ sesubur itu kesemuanya ini kawan kita tak kecek lagi di Yaman kita tak kecek lagi di negara-negara teluk nah di Rohingya tetapi dalam masa yang sesingkat ini saya nak peringkat kenapa bakpo boleh orang panggil renrang kita lani itu tak rok lemah Kaki tidak bermaya, tangan tidak bergerak, mata tak boleh nak lihat. Bapa, sebab sekarang dah ni hati kita rosak. Hua cai kong ren rang dia kan ni ton ni ni. Orang panggil tuk ruk, tuk buk yang nak. Gapa dia hati? Allah. Apa dia hati bagi ren rang dia kan? Cuba kita tengok klip. Nah, kawan ya, nah. คลิปที่หนึ่งก็ได้คลิปคลิปที่สองนะฮะคลิปที่สองเชิญดูนะนี่คือหัวใจของโลกมุสลิมตอนนี้เพราะสดังมันดีต่อหัวใจที่กำลังแตกสลายด้วยเหตุนี้นี่จึงไม่มีอวัยวะส่วนใดที่สามารถที่จะ
umum bawah Masjidil Aqsa. Dan kita kena tahu saya dok ayat dah sejak Aqsa ni bukan sejak hot dom leang, macam Masjid Umari macam na, Masjid Aqsa ke pinti 90 rai. Masjid Aqsa พวก เรา ต้อง จํา ไว้ นะ วัน นี้ นะ ไม่ ใช่ อาคาร 2 มัสยิด นั้น แต่ เป็น บริเวณ ที่ มี เนื้อ ที่ ทั้ง หมด 90 ไร่ 90 ไร่ Masjid Aqsa Siapa-siapa masuk dalam kawasan itu boleh semaya tahiyat masjid lalu dah. Ha tu dia panggil Al-Masjid Al-Aqsa. Cuma dua sejek tu tu sebahagian daripada sejek Aqsa. Duk dalam tanah Al-Aqsa semua Masjid Al-Aqsa. Nah. Ni puncanya. Duk sini punca ni. Hati punah. Kita ni masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Kita adalah jasad yang satu. Mana-mana anggota yang sakit, maka anggota lain sakit. Learning bapa boleh tangan kita tak berasa sakit apabila apa dia kaki kita pijak kaca dan apa dia duri. Kerana hati kita penuh. Mana dia hati ni? Al-Aqsa sekarang ni jadi hati, jadi inti. Al-Masjidil Aqsa, selagi mana Al-Masjidil Aqsa berada di bawah cengkaman Yahudi laknatullah alai, maka di situlah umat-umat Islam dok pecah. Terutamanya dia panggil dalam istilah Syiah tu Arab dia panggil Zadatin Ballah. Hekani samtem jing pai kuanan. Lagu mana? Kona ni kon ti pokpong ต่อสู้เพื่อที่จะรักษาอัลอักซอนี่เป็นวีรบุรุษโลกชื่นชมโลกยกย่องนะถึงขนาดอะไรล่ะอันวาซาดัตคิดได้ง่ายเด้ออันวาซาดัตคนอาหรับเกลียดอันวาซาดัตชาติอาหรับขับไล่สายส่งอียิปต์เพราะในปีนั้นอันวาซาดาตไปจับมือกับเมนเฮเบจินทำสนธิสัญญาแคมป์เดวิดขึ้นมาทั่วโลกอาหรับประนามอันวาซาดาตเพราะไปคืนดีกับอัปเดียเมนเฮเบจินพอมาเซ 30-40 tahun dulu kita ingat tak ตอนนี้กลับตาลปัด balik orang panggil neraca tu terbalikinqalabatil mawazin neraca terbalik kon thi pokpong al masjidil aqsa kamlang thuk pranam learning orang yang bekerja orang yang berjuang orang yang nak mempertahankan al masjidil aqsa sekarang ni dituduh dengan pelbagai tuduhan dengan irhabinya kokanrainya akidah yang salahnya akidah yang sesaknya tuk yang dah kau mai rua raja tamara yang ai learning samai kon nabi musa pokpong tosu bani israel kap prom kap bani israel sebab gapo firaun mari duduk jajah bani israel mari duduk ngenak bani israel dalam quran pun royak kata firaun ni jadi orang jahat Bani Israel tukah tu jadi orang yang kena zalim. Nabi Musa orang yang mari nak pelepah daripada kezaliman. Quran sendiri mari duduk puji tindakan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Mai mi nai Al-Quran nai prawasat pai bok wa Nabi Musa ni pen ton het thi thamai Bani Israel ni sia hai.ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ไม่เคยบันทึกว่านบีมูซาเป็นต้นเหตุที่ทําให้บานีอิสราเอลนี่ไปตายนบีมูซาเป็นต้นเหตุที่ทําให้บานีอิสราเอลต้องตายไม่มีประวัติศาสตร์ไม่เคยประนามนบีมูซายกย่องด้วยซ้ําไปแต่สิ่งที่โลกประนามทั้งหมดก็คือฟิราอ้อนฟาโรในสมัยของชาวคูอัสฮาบุลอุคดูดซึ่งเป็นกษัตริย์ที่อาธรรมมาทำอะไรนะครับสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวคูมารีอเมอเรอัสฮาบุลอุคดูดมารีบากาฮิโดฮิโด
ในอัลกุรอานก็บันทึกไว้ว่าคนที่ฆ่าชาวคูนี่แหละคือชาวอธรรมเขาจะต้องได้รับลงโทษในนรกนะครับในวันกิยามะห์อย่างแสนสาหัสอินนัลลาดีนฟัตะนูอัลมุอ์มินีนฮะวัลมุอ์มินาตซุมมะลัมยะตูบูฟะละฮุมอะซาบุญะฮันนัมวะละฮุมอะซาบุลฮะรีกในอัลกุรอานประณามคนอธรรมและก็ยกย่องคนที่ถูกอธรรมแต่ณขณะนี้โลกของเราเนี่ยกำลังกลับตาลปัดกลับไปประณามคนที่ปลดปล่อยกลับไปประณามคนที่ลุกขึ้นต่อสู้กลับไปประณามกับองค์กรกับประเทศตุรกีเป็นประเทศที่ก่อการร้ายกาตาร์เป็นประเทศก่อการร้ายความผิดของสองประเทศนี้คืออะไรไปปกป้องอัลมัสยิดอัลอกซอแล้วก็ไปที่ปาเลสไตน์ฮามาสมีอากีดะห์ที่บิดเบือนฮามาสเป็นสาเหตุที่ทำให้คนนี้ตายเออโอเคปังเอกับปอดิออนมันคืออะไรแล้วตอนนี้เราต้องถามแล้วประวัติศาสตร์เคยบันทึกบ้างไหมว่าโลกนี้นี่กำลังประนามคนที่ลุกขึ้นปกป้องต่อสู้ไม่เคยมีแต่คุณนั่นแหละคุณไปอ่านประวัติศาสตร์ช่วงไหนคุณไปอ่านอัลกุรอานเล่มไหนคุณไปฟังสัจธรรมจากปากคนไหนกันแน่จากปากใครกันแน่นี่คือคำถามเพราะอิตาดัสบัตอิตุอิควานยังซานามาติสเกลียนอิตุล่ะสกอดาคาเตอร์โอเคปังเอสถานการณ์ปัตุตุกะคิตาลากุมาโนDalam masa dua minit ini saya nak apa dia cuba tengok apa dia klip yang keempat. Kita cai wala ik 2 minit 3 minit untuk nak ayat pada kita tugas kita sekarang ni kepada Palestin kepada Syria ni gapo dia dan ini adalah tanggung